Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, kembali mengungkap fakta baru soal kasus pembunuhan ini. Di laman media sosial Facebook miliknya, Kamarudin Simanjuntak memposting sebuah tangkapan layar yang menunjukkan bahwa Brigadir J sempat melakukan video call dengan pacarnya, Vera Simanjuntak. Pada tangkapan layar itu tampak Brigadir J diduga menangis. Belum jelas kenapa Brigadir J menangis saat video call dengan Vera Simanjuntak. Dalam postingannya itu, Kamarudin Simanjuntak mengisyaratkan bahwa Brigadir J sudah tahu dirinya akan mati dibunuh. Menurut postingan itu, Brigadir J akan dihabisi oleh teman-temannya. Berikut adalah postingan asli Kamarudin Simanjuntak. Dukung hasil autopsi dan visum et repertum almarhum Brigadir Polisi Nopriansah Yosua Huta Barat segera diumumkan sekarang juga secara terbuka, objektif dan transparan sesuai amanat Presiden RI demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya. Dukung jenazah almarhum Brigadir Polisi Nopriansah Yosua Huta Barat untuk dimakamkan sekarang secara kedinasan. Mari tolak alasan kurang persyaratan administrasi. Noted, keterangan foto almarhum Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat ketika almarhum pamitan dan memohon maaf serta meminta mencari pria lain sebagai pengganti dirinya. Sekaligus menjelaskan bahwa dia akan pergi untuk selamanya karena akan dibunuh oleh para sekuat lama yang pada kurang ajar. Demikian, Shalom Horas. Terkait hal ini belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak Mabes Polri. Sejauh ini aparat kepolisian masih sibuk melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J.